Jadi nanti ketika hitungan dimulai, saya minta pindah sesuai dengan nomor terkecil. Kegiatan untuk menyongsong kepada hari Ramadan. Jelang bulan suci Ramadan, puluhan warga LDI Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, mengikuti family gathering yang bertajuk mempererat tali silaturahim dengan meningkatkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Kegiatan tersebut digelar di Taman Satwa Cikembulan, Garut pada Minggu 12 Maret 2023. Ketua PC LDI Cimanggung, Hari Duyono, mengungkapkan, kegiatan ini digelar untuk memperkuat kerukunan, terutama menjelang bulan Ramadan. Melalui kegiatan ini, para peserta dapat rukun dan saling memaafkan satu sama lain, sehingga hati menjadi tenang dan tentram untuk beribadah selama bulan puasa. Ya, supaya semua jamaah di PC Cimanggung bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik, sehingga dalam melaksanakan nanti ibadah puasa mungkin sudah dalam keadaan aman, tentram, dan damai selalu. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 80 warga LDI Cimanggung. Beberapa peserta mengungkapkan, kegiatan ini menjadi sarana untuk berkumpul dan bermain bersama keluarga dan sahabat. Saya senang bisa kumpul bareng-bareng sama keluarga. Taman Satwa Cikembulan dipilih sebagai lokasi family gathering karena selain cocok untuk berkumpul dengan keluarga, para peserta terutama anak-anak juga bisa mendapatkan edukasi seputar fauna. Kegiatan family gathering rutin dilakukan oleh warga LDI Cimanggung. Selain sebagai ajang silaturahim, kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kekompakan dan kerukunan warga LDI Cimanggung. LDI Cimanggung. Oke.